Halo, salam semuanya. Oke, pada hari ini saya akan tunjukkan cara-cara menanggalkan cukai jalan yang lama kepada yang baru. Antara cara-caranya begini. Begini cara dia. Mula-mula kita tanggalkan dulu stiker yang pertama, lapisan yang pertama dan kedua. Ini adalah stiker cukai jalan. Kita buka secara pelan-pelan dan kita tarik ya pelan-pelan. Oke, seterusnya semestinya ada benda-benda atau gam-gam akan melekat di kawasan ini, kawasan cermin kita, dan itu adalah perlu dibersihkan dahulu menggunakan apa-apalah benda. Seperti contoh lain, kalau kita tidak ada itu khas pembuka dia, kita menggunakan, kalau ada minyak wangi dalam kereta, kita gunakan minyak wangi atau sanitizer, kita gunakan sanitizer, asalkan dia ada bol alkohol. Oke, apa yang saya ada adalah, oke, mana sudah itu benda itu. Oke, ini adalah kain untuk mau kasih bersih itu gam nanti, selepas kita sembur menggunakan. Oke, ini dia. Ini adalah minyak wangi yang saya guna. Saya tidak ada itu benda khas untuk maksi tanggal itu gam. Oke, kita semburkan. Semburlah, woi. Iyalah, saya tahu lah Romano. Iya, saya tahu. Semburlah, kawan. Sembur. Mau jadi marah. Oke, dia sembur sudah. Oke, sudah disembur. Sis. Oke. Sembur. Cukup lah itu habis nanti. Oke, kita bagi dia sentuhan sedikit lah untuk kasih nampak itu gam yang melekat masih di atas cermin tuh buat punya muka nih. Oke, selepas itu kita menggunakan kain lap, kain yang bersih ya. Kain lap dia sampai sekatak, sampai bersih. Alright, seterusnya tiba masanya untuk menukar cukai jalan yang baru. Tapi sebelum itu, oke, seterusnya kita membuka ini stiker cukai jalan. Senang saja, setanggal saja, tapi hati-hati jangan dia sampai terkoyak. Begini. Oke, selepas stiker cukai jalan kita lekat di stiker juga nih di jenama insurance. Oke, kita selekat bagus-bagus. Best dia bilang. Oke, selepas itu. Ini adalah area untuk meletak stiker cukai jalan dan ia pun telah dipasang oleh saya. Oke, kita ratakan supaya ia tidak akan tertanggal lagi. Oke, setelah dia ratakan maka siap leto. Alright, inilah hasilnya. Kita tinggal di depan, inilah hasilnya, kan cantik. Alright, cara saya itu saja. Bye-bye.